Kalau misalkan disuruh milih nih, selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh, selingkuh lah. Selingkuh berarti panjang apa gede? Nauna, panjang. Oke, balik lagi masih bersama gua Sobrai. Oke, brother, kali ini gua mau riding santuy ya sambil nyari Dede Gemes gitu. Karena ini sore yang sangat cerah ceria gitu, brother. Ini gua gaskeun aja, cuy. Mumpung enggak hujan gitu, cok. Karena kalau misalkan hujan ya gimana ya, cok. Ya gas dulu lah, misi lah angkot lama anjir di belakang. Nah, jadi brother, sekarang gua mau riding santuy aja ke alun-alun Cibalagung. Semoga aja di sana ada Dede Gemes yang bakalan bisa gua godain. Pokoknya buat kalian ikutin aja vlog gua hari ini, semoga ada sesuatu hal lah gitu. So, jadi sebelum kita mulai ke videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua sobra98. Oke brother, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, tembusin dulu like-nya sampai 200 biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur gitu, cok. Karena gua ingin selalu ingin menghibur kalian ya, brother aing tuh semuanya. Ah, ini gua belok kiri aja, cuy, karena di sini suka ada Dede Gemes gitu kan. Sore hari ini biasa, siapa tahu tuh kan ada yang main bola juga ya gitu di sini tuh. Banyak-banyak yang main bola, yang pada mau main bola. Oke cuy, gua bakalan nongkrong dulu di itu dekat SD ya, karena kalau misalkan belum ada, gua bakalan nungguin dulu gitu, nungguin Dede Gemes siapa tahu aja ada gitu, pasti gua bakalan godain. Pokoknya buat kalian simakin aja lah sampai akhir gitu, brother. Nah, gua bakalan nongkrong dulu di situ ya, cuy. Lumayan ini suasana sangat adem sekali gitu, brother, buat ngevlog gitu. Jadi gua keluar aja gaskeun gitu, cuy. Nah, cuy, gua bakalan di sini dulu gitu, cuy. Ya anjay. Cuy, kita nongkrong aja dulu di sini, cuy. Bentar, barusan motor gua anjir gores. Ketahu kenapa anjay motor gua. Barusan bentar gua lihat dulu anjir. Subscribe hey guys. Halo. Oke, brother, jadi gua nongkrong dulu di sini gitu. Dadah tuh. Jadi gua sekarang mau nongkrong aja di sini dulu, nungguin Dede Gemes barangkali ada bakalan gua godain. Pokoknya buat kalian simakin aja videonya, cuy. Jadi ini gua bakalan skip dulu ya, nanti gua bakalan ngecam lagi setelah gua dapat Dede Gemes. Oke, let's go. A few moments later. Oke, brother, jadi ini gua lagi nongkrong ya di alun-alun Cibalagung. Tadi gua habis riding gitu kan, gua tadi sekalian mau cari Dede Gemes gitu. Nah, sekarang tuh di depan ada Dede Gemes gitu, brother. Gua bakalan nanya gitu, gua bakalan goda-godain pokoknya. Dan gua bareng temen gua juga di belakang kamera, nanti gua shoot lah. Jadi sekarang gua itu mau gaskeun aja ke sana nanya gitu. Oke ya. Semoga gua berhasil. Bang. Hai. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain? Oh, lagi main. Lagi main apa nungguin temen, nungguin pacar? Enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Oh. Serius enggak punya pacar? Bilangnya enggak punya pacar, taunya punya pacar hilang loh. Hah? Enggak, beneran enggak serius. Kebanyakan sekarang mah sekarang mah bilangnya gini ya, enggak punya pacar padahal punya pacar. Enggaknya? Asli bener enggak punya pacar. Mau enggak tuh jadi pacar aku? Eh, ke yang mana tuh? Ke yang mana? ke yang sini atau siapa lagi, yang mana tuh dan yang mana? Yang mana? Dua-duanya kali boleh. Gak ada canda. Jadi boleh enggak kenalan? Boleh. Namanya siapa? Pak. Aku Diki. Dikirim buat kamu.
siapa namanya? Ragista. Ragista. Lagi nongkrong aja berdua gitu di sini. Iya, iseng-iseng aja. Oh, iseng-iseng aja, gabut. Sama kayak gabut tadi tuh lagi sambil riding dari situ ke sininya. Ya sore kayak gini kan biasanya suka ada cewek-cewek gitu. Tapi enggak kok, aku mah enggak goda-godain, cuma nanya aja gitu, lihat kalian di sini berdua lagi ngobrol, ya udah we digaskeun enggak dia nanya-nanya gitu. Tapi enggak apa-apa ini diganggu. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa diganggu. Digangguin seterusnya juga enggak apa-apa. Aku boleh tanya enggak? Boleh. Kalian sekolah enggak? Sekolah? Hah? Enggak. Aku, kamu udah enggak? Dia masih sekolah. Oh. Aku mau ngasih pertanyaan. Boleh? Boleh. 10 dikurangi 9 berapa? Kamu aja dulu deh. 10 dikurangi 9 berapa? 1. Ya benar, karena kamu itu satu-satunya di depanku. Buaya. Emang buaya gitu ya? Emang buaya gitu. Jadi kadang-kadang buaya, emang buaya gitu ya. Jadi gini tuh ya, aku teh sebenarnya mau jujur aja lah. Tahu nggak kenapa gitu tiba-tiba aku teh dari sana nyelonong gitu, terus nanya ngegodain gitu, gombal-gombalin kayak gini ya. Tiba-tiba aja gitu ngegombalin kalian gitu. Tahu nggak kenapa gitu? Nggak tahu. Yang beneran nggak tahu, serius. Jadi aku tuh lagi bikin vlog gitu. Dari bikin motovlogan, tadi habis riding dari situ. Jadi aku tuh mau goda-godain dia di gemes gitu buat di konten channel YouTube aku gitu. Ini gak apa-apa gitu, aku record gitu sambil di record gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh, kameranya gua taruh di motor gua ya tadi. Dadah dulu atuh. Jadi gitu ya brother, bentar. Anjir pada ketawa. Ada badut. Jadi nggak apa-apa ya, ini di record gitu, dan nggak apa-apa juga di upload juga di channel YouTube aku. Bentar ya, biar lebih asik. Oke brother, jadi barusan gua tuh izin dulu ya, ngobrol dulu sama mereka gitu, karena tadinya gua mau lama-lama gitu, ya udahlah kasih tahu aja lah biar enak aja ngobrolnya gitu. By the way, kamu orang mana? Orang sini. Asli orang sini? Iya. Mau nggak ke main ke rumah aku? Di mana? Di hati aku. John atau John pang nyekelankan kamera John. Kita review aja gitu Dede Gemesnya. Jadi beneran ini tuh pada gak punya pacar gitu? Iya beneran. Beneran gak punya pacar? Bener. Mau punya pacar? Kenapa tuh gak punya pacar? Gak ada. Gak ada. Oh kirain teh biasanya kan kalau misalkan gak punya pacar teh suka ada yang nyakitin atau misalkan disakitin terus atau diselungkuhin gitu. Iya banyak. Trauma. Tapi kalau misalkan ada yang mau sama kamu jadi pacar kamu, boleh enggak? Atau mau enggak? Anjay, berisik anjir. Mau enggak kalau misalkan ada nih yang mau sama kamu tiba-tiba gitu kan, pasti ada yang mau jadi pacar kamu gitu, mau enggak? Mau enggak? Kalau mau tuh ada orangnya tuh. Tuh. Mau enggak? Garing. John atuh aing si John. Jadi teman gua itu di belakang lagi itu sina lagi sakit gigi, enggak tahu lagi ngapain gitu pokoknya. Sakit gigi John. Sakit gigi bukannya sakit hati. Boleh tanya enggak kamu tahu perbedaan angkot sama kamu itu apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Tahu. Kalau angkot jauh dekat kan 5.000, kalau kamu jauh dekat di hati aku. Ow. Emang buaya gitu ya kata-katanya? Enggak lah, itu mah bukan kata-kata buaya. Aku sayang kamu, aku gak bakal ninggalin. Oh gitu ya, terus gimana? Tapi nyatanya ya gitu. Ninggalin gitu? Iya, ninggalin. Kayaknya pengalaman. Pangeran, tapi itu cowok. Pengalaman kayaknya untuk gitunya. Sakitnya
sini. Oh, sakitnya tuh di sini. Kalau misalkan disuruh milih nih, selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh lah. Alasannya kenapa milih diselingkuh, Gra? Alasannya deh. Kan kita yang ngelakuin. Mm-hmm. Kalau diselingkuhin kan dia yang ngelakuin. Jadi intinya kalau misalkan kamu yang diselingkuhin, kamu yang sakit. Kalau misalkan kamu yang nyelingkuhin, dia yang sakit gitu. Oh, baik. Kalau misalkan kayak gitu kan berarti panjang apa gede? Nauna. Tukannya udah pada kemana aja pikirannya ini anjir udah game sekarang cuy ya. Gua pas tanya gitu langsung overthinking kayak gitu ya, padahal gua cuma nanya aja gede apa panjang, pilih gede apa panjang gitu. Ya kan panjang teh panjang masa depannya si cowoknya, gede teh gede uangnya, gede kemauannya, gede kasih sayangnya sama kamu gitu. Jadi pikirannya kemana wae ini mah panjang berarti panjangnya daripada gede. Emang kena kalau gede kenapa nggak suka gede, jadi sukanya panjang. Brother Bedi, buat kalian nih ya contoh-contoh yang jadi suka pada panjang gitu. Ya gitulah. Jadi ini gua tuh cuma nongkrong-nongkrong santuy ya di alun-alun Cibalagung. Banyaklah gua bikin vlog di sini apalagi pas bulan puasa gitu. Eh, Nite sekarang teh lagi puasa juga kan? Kalian puasa enggak? Enggak. Enggak, kenapa enggak puasa? Puasa apa? Ih, sekarang teh kan itu apa berbarayan haji. Heeh. Ih, kamu mah udah lupa ya. Jangan-jangan nanti lupa lagi sama aku juga habis ini. Brother, jadi beginilah suasananya. Jadi dia tuh pada malu-malu, guys. Jadi buat kalian yang pengen gua ngonten bareng lagi sama dia gitu, jalan-jalan tuh sama motor gua gitu, nanti kalian request di bawah video ini, kalian komen aja sebanyak-banyak aja gua bikin konten apa lagi sama mereka nih, gua baru kenal juga ya. Kalian punya Instagram enggak? Punya. Apa Instagramnya? Tahu lupa lagi. Gak tau lupa lagi ya, nantilah gua taruh di deskripsi pokoknya. Kamu lupa lagi juga. Enggak punya. Enggak main Instagram. Mainnya apa tuh? Jangan-jangan kamu main hati. Anjay. Enggak boleh atuh, enggak boleh mainin hati. Ya mungkin segitu aja dulu brother ya buat video kali ini. Gua cuman gombal-gombalin gak jelas sih. Jadi ini gua vlog gabut aja dari pada gua reading, dan sekalian juga suka minta ya gua goda-godain Dede Gemes. Kebetulan ada Dede Gemes di sini. Jadi gua bakalan udah goda-godain ya udah nurutin. Dan buat ngajak main mereka di next video aja, kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin segitu aja lah, ada kesan kata-kata dari kamu? Gak ada. Jadi segitu aja untuk videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram gua @sobra98, dan kalian follow juga Instagram mereka di bawah sini. See you next video. Bye. Dadah. Bye.